Operasi Perdagangan Maritim Inggris atau UKMTO telah menerima laporan tentang insiden sekitar 55 mil laut barat daya Pelabuhan Hodeidah Yaman. Situasi saat ini sedang dipantau oleh pasukan koalisi dan penyelidikan sedang dilakukan. Kapal juga telah disarankan untuk melakukan perjalanan dengan hati-hati. Berdasarkan update terkini, UKMTO nakoda kapal melaporkan adanya dentuman keras serta kilatan cahaya di pelabuhan kapal. Nakoda kemudian menghubungi pasukan koalisi melalui frekuensi sangat tinggi. Kapal tetap melanjutkan perjalanan ke pelabuhan berikutnya, sementara pihak berwenang melakukan penyelidikan. Sebagai informasi, pemberontak Houthi di Yaman tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengakhiri serangan terhadap kapal-kapal komersil di Laut Merah.